Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa ke 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan kerjasama Dinas PPKB Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan penyuluhan KB gratis dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa ke 111. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa bukan hanya menyasar kegiatan fisik saja, tapi non-fisik juga sangat diperhatikan agar semua aspek berjalan lancar. Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa ke 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan kali ini menggandeng Dinas PPKB untuk mengadakan sosialisasi penyuluhan pentingnya keluarga berencana dua anak cukup. Kepala Dinas PPKB Ahmad Ibrahim Lubis mengatakan dirinya bangga bisa bekerja sama dengan TNI untuk menyambangi masyarakat memberi penyuluhan tentang pentingnya sebuah keluarga berencana, serta keluarga dengan gaya hidup bersih tentunya program dua anak cukup. Dari Dinas PPKB, selain memberikan sosialisasi, juga mengadakan pelayanan-pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak seperti pelayanan suntik KB, pemberian gizi pada anak-anak balita, dan lain-lain. Yang pertama perempuan yang kedua laki-laki sudah tidak mau saya nanti dia ya, kalau meninggal kalau tidak terus-terusan sakit sudah tidak jajan saya ke dokter lagi jalan terus dan mau saya tutup tahu kalian jajan yang saya maksud kan tidak juga kerja malam. Masyarakat sangat antusias dengan keberadaan tim penyuluh keluarga berencana yang diprakarsai Satgas TNI ke 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan.